Siapin guys, ini nih guys. Nah, oke. Ini sudah terjadi ya. Dia ditembak langsung oleh anak kecil tadi ya. Dan ini masih berputar-putar. Waduh, diserang. Kita terbang ya. Mana anak kecilnya, mana? Anak kecilnya mana guys? Dan dia lari guys. Dia lari. Wow, anak kecilnya kelembak sampai ke sini guys. Jauh banget ternyata. Wow. Kembali lagi di channel Lora Asaru ya. Kali ini saya masih bermain game Sakura School Simulator. Dan kali ini saya sudah siapkan anak TK yang mukanya sudah sedikit tua ya, atau anak TK tua ya. Dan juga ninja ya, yang akan saya buat mereka ini bertemu. Dan mereka itu akan sedikit untuk bertarung dan saling timpuk-timpukan guys ya. Oke, siapa di antara mereka yang akan menang? Kita langsung cek aja ke lokasi. Kita langsung buat mereka bertarung ya. Ini anak kecilnya sudah, mukanya udah tua ya, tuh liatin ya. Oke, kita akan dorong dia aja untuk nabrakin diri ke sono guys. Aduh, salah guys, kita genong dulu. Nah, oke, kita taruh di sini, kita dorong ya agar dia nabrak kaki sini. Oke, dah, kita langsung lihat apakah terjadi pertarungan guys. Nah, oke, dia langsung. Ini kagak nyerang guys ya. Ini kagak nyerang loh guys. Tuh, kagak nyerang dia. Ninjanya kagak nyerang guys. Harus diapain guys, ninja nih guys. Nah, oke, ini sudah terjadi ya. Dia ditembak langsung oleh anak kecil tadi ya. Dan ini masih berputar-putar. Waduh, diserang. Kita terbang ya. Mana anak kecilnya, mana? Anak kecilnya mana guys? Dan dia lari guys. Dia lari. Wow, anak kecilnya kelembak sampai ke sini guys. Jauh banget ternyata. Wow, ini saling tembak-tembakan. Dia melemparkan shuriken dan ini melemparkan peluru-pelurunya dari basokannya. Wadah-wadah nih. Ini warnanya pink ya guys ya pelurunya. Pelurunya unyu. Aduh, kita kena guys. Kita naik lagi ya. Wih, ini berantem ya. Tadi kelempar anak kecilnya sampai ke sini loh guys, jauh banget loh. Nih seling lempar ini. Oke, kayaknya inilah seling, udah seling serang nih. Belum kelihatan nih siapa yang akan menang ya, tapi ini kelihatannya masih saling serang ini guys. Tuh, tapi ini nggak kena guys. Kita dorong lagi ya biar kena ya. Tuh guys. Oke. Tuh, kita malah diserang guys. Wow. Ini takut guys. Penjaga tokonya takut guys. Dia kabur. Tapi ini nggak ada serangan pergerakan apa-apa ya. Ini gimana guys? Ini gimana guys? Apa kita tambahin satu lagi ninja guys ya? Oke, kita ambil dari sekolahan ya. Kita ke sekolahan dulu ya. Sekolahan dulu. Kita ambil ninja. Ini. Kita ambil ninja, bikin ninja satu di sini. Ya. Kita bikin ninja di sini, ninja. Itu kita gendong. Kita ke online store ya. Masih berantem nih. Oke, kita gendong. Dan kita taruh di sini. Wih, dia lari ke sana, guys. Dia lari ke sini. Eh, kemana, woi? Woi. Dia takut ternyata guys. Lala, kita diserang guys. Kita diserang guys. Lala, kita lari lagi deh. Terbang, kita terbang. Kalau kita nggak terbang, kita diserang guys. Oh, dia nyerang kita guys. Aduh. Ini dong, nah. Oke. Nah, gini lah saling serang tuh. Wih, dibidikan keren tuh. Waduh. Nah, lagi dia berantem, dia diserang oleh anak kecil yang di bawah ini ya. Tuh, ada polisi juga. Wih, polisi dateng guys. Lasernya udah kemana-mana guys. Lah, kita ditembak guys. Salah bu, jangan laser kita bu. Waduh, kita yang dilaser guys. Kita yang dilaser guys sama polisi. Nah, begitu dong. Nah, widih, ini diserang oleh para polisi ya guys ya. Lihatin tuh, wah. Ini dia, ngapain ya. Oke, terus
saling serang nih. Anak kecilnya juga, ini ninjanya malah berantem sendiri ya. Anak kecilnya lempar-lempar guys. Mana sih kita nggak bisa terbang guys? Susah guys. Oke, udah saling serang ya. Tuh, udah lempar-lemparan nih. Belum kelihatan siapa yang menang ya. Anak kecil mana? Anak kecil kinjek-kinjek guys. Lihat kecil ya. Aduh, kinjek-kinjek tuh bocahnya. Wih, kelempar tuh. Otak ini. Nih, liatin tuh guys. Oke. Terus tembak dari bawah ya. Anak kecil ya. Soalnya apa? Dia nggak bisa mati guys. Dia nggak bisa dibunuh. Terus dia juga punya senjata basoka gitu. Buat nyerang-nyerang itu lebih gampang guys, karena semuanya itu senjata paling minimal pistol ya. Dan ini senjatanya aja yang ninja itu cuma samurai sama shuriken, tapi dia punya basoka guys. Anak kecil ini pada keren-keren ya. Oh, polisinya udah datang banyak guys. Ini ada 4, ini ada udah 3 ini ya. Ini masih saling berantem lempar-lempar shuriken, dan hanya satu yang diserang ninjanya. Udah, polisinya ngapain polisinya KO guys. Wih, dilempar kan tembak-tembak langsung dia anak kecilnya. Bahaya guys ini anak kecil ini nih. Tuh, wih nih. Ini udah KO guys, ninjanya udah KO satu. Oke. Ninjanya udah satu KO ya. Udah satu, udah mati guys. Ini kayaknya ninjanya juga kalah lagi nih. Padahal kita kasih dua ya ninjanya ya. Tapi satu udah mati guys. Tinggal satu lagi nih. Diserang oleh ibu polisi dan oleh anak kecil dari Himawari ya, anak TK Himawari. Ya, udah guys, udah. Dan kita menang guys. Wih, ditabrak. Tabrak no, langsung di basoka. Wih, mana kecilnya dit? Lah, gimana ini? Wih, jangan ditabrak, wih. Aduh, kasihan banget ini. Anak kecil ditabrak mobil, guys. Ya, polisinya kurang ajar banget. Itu anak kecil, wih. Wih. Wih, ini langsung di basoka nih. Ini. Udah. Tabrak, kasihan lah. Kasihan banget. Nah, itu juga orang ketabrak, kasihan banget itu. Waduh. Oh dia langsung ngebasokan mobilnya guys. Kasian banget nih ada orang ketabrak tuh. Aduh hati-hati guys. Nanti kita bisa ketabrak bahaya. Wow. Ini tabrak-tabrak ya guys. Oke tapi udah kelihatan pemenangnya guys ya. Polisinya. Ini udah kelihatan pemenangnya. Jadi pemenangnya itu si anak kecil dari anak TK tadi ya. Oke. Dia udah jadi pemenangnya karena dia nggak darahnya nggak bisa habis ternyata guys ya, dan juga bisa mengalahkan dari si ninja yang badannya gede-gede tadi guys ya, ninja raksasa ya. Oke, nih lihat tuh palanya nggak ada guys, palanya nggak ada. Wah ada ternyata. Oke ya, apa pala mereka bisa kita gedein ya ketika mereka mati guys ya. Oke, kita langsung ke Sakuma Corporation guys. Sakuma Corporation kita beli buat yang gedein pala guys ya. Buat ngedain pala ya. Oke, big face me. Kita ke convention store lagi. Kalau kita kasih ini apa mereka palanya bisa gede? Liatin ya. Oh enggak guys, karena mereka udah mati ya. Tadi mana yang berantem guys? Oh di sono guys. Di sini. Oke, kita kasih ini biar palanya marah gede-gede guys. Kita lucu-lucuan aja ya, karena udah ketahuan pemenangnya. Wih, palanya gede. Waduh, palanya gede banget. Ibu polisi palanya gede. Gede lagi. Ya, tambah gede lagi. Waduh. Palanya gede banget. Widih. Palanya gelundung-gelundung. Guling-guling palanya gede. Udah tabrak. Ibu polisinya palanya bagol. Tuh, widih, palanya gede. Tabrak mobil lagi. Wih, palanya gede banget guys, pakai kacamata, mukanya tua lagi. Dia anak kecil TK tapi samurai X gitu lah. Atau aja di TV samurai X, aduh kita kalah guys. Oke, cukup sekian konten kali ini ya. Tetap di channel Larasaru, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya guys. Terima kasih.